Pertama, push up dengan tangan terbuka dan jari menghadap ke depan. Saat posisi ini, usahakan dada hampir menyentuh lantai dan pertahankan sejenak, berhenti di posisi ini. Selanjutnya kita lakukan push up dengan posisi seperti ini dengan telapak tangan hampir sejajar dengan bahu. Lakukan posisi turun seperti ini dan tahan sejenak untuk lebih merasakan kontraksi. Variasi push up selanjutnya ialah seperti ini dengan posisi tangan berada di depan dan satu tangan berada di belakang sejajar dengan dada. Bertujuan untuk kontraksi pada otot dada dan otot tricep. Lakukan secara perlahan, tahan di atas dan saat turun di bawah juga ditahan sejenak. Lanjut ke posisi berikutnya ialah posisi push up dengan tangan lebar dengan posisi jari menghadap ke samping. Bertujuan untuk otot dada bagian samping, lakukan secara perlahan, berhenti sejenak saat di atas dan posisi di bawah. Untuk posisi selanjutnya, kita membutuhkan bangku untuk melakukannya karena ini posisi untuk melakukan latihan dada bagian bawah dan bagian atas. Jadi, kita lebih hati-hati untuk melakukannya. Lakukan secara perlahan seperti tadi. Saat di bawah, kita berhenti sejenak. Saat di atas, kita juga berhenti sejenak. Thank you.
kasih sudah menonton video kami. Tunggu video-video kami berikutnya. Jangan ketinggalan untuk bantu subscribe video kita agar lebih maju dan lebih bervariasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua para fitness mania. Terima kasih banyak.